Viral di media sosial sebuah video yang memperlihatkan momen saat polisi beri kejutan ke tahanan yang sedang berulang tahun. Diketahui, aksi polisi yang beri kejutan ulang tahun ke tahanan tersebut berasal dari Polres Minahasa Utara. Momen haru saat polisi beri kejutan ke tahanan yang ulang tahun itu dibagikan di akun TikTok @ferdinand23 pada Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023. Dalam video tersebut, terlihat seorang polisi yang dikenal sebagai Ferdinand Malambae memasuki sel tahanan. Dia menghampiri para tahanan di dalam sel tersebut. Sebelum memberikan kejutan kepada tahanan bernama Boyok, Ferdinand Malambae terlihat melakukan lelucon atau prank terlebih dahulu untuk membuat tahanan tersebut panik. Ia mengakui bahwa dia bekerja sama dengan tahanan lainnya untuk melaksanakan prank ini. Pada awalnya, Ferdinand Malambae memulai lelucon dengan menuduh Boyok telah mengatakan hal buruk tentangnya. Tahanan tersebut terlihat gugup dan tidak mengakui tuduhan dari polisi tersebut. Ferdinand terus melanjutkan leluconnya dan mengklaim bahwa ada yang melaporkan padanya. Boyok yang sedang merayakan ulang tahun meminta Ferdinand untuk menanyakan kepada tahanan lain. Ferdinand pun segera bertanya pada tahanan lain yang turut serta dalam prank tersebut. Mereka mencoba memanasi situasi agar teman mereka yang sedang ulang tahun bisa kena prank. Ferdinand kemudian pura-pura marah pada Boyok sebelum akhirnya memberikan kejutan ulang tahun berupa pizza. Tampak pada video itu Ferdinand membawa 4 kotak pizza. Pizza-pizza tersebut dibagikannya ke tahanan yang ada di sel. Sontak unggahan itu pun mendapat respon positif dari warganet. Tak sedikit dari mereka yang mengapresiasi tindakan terpuji anggota polisi itu.